Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Sabara Channel Gaming. Nah, jadi hari ini aku akan membagikan tutorial cara gimana membeli DL yang murah ya teman-teman. Kalian langsung aja klik di deskripsi linknya dan masuk ke sini. Yang belum daftar silakan daftar dulu, dan yang sudah daftar langsung aja ke sini guys ya. Langsung aja klik mobile ke itemku nya. Ini aku bukanya di Chrome ya, Google Chrome, di handphone juga. Terus pilih Growtopia. Nah, kalau sudah pilih Growtopia, kita akan cari DL-nya di mana nih? Di sini ya, di look. Oke. Kalau sudah, terus kita pilih diamond. Diamond look. Oke, ini dia. Nah, kalau sudah, kita langsung cari harga termurah. Jangan lupa klik urutkan harga termurah ya. Mana dia nih? Nah, ini dia guys. Sekarang harga termurah masih di harga 4.600 ya guys ya. Untuk penjualan DL itu tidak ada pengiriman instan, tapi yang adanya cuman 10 menit kirim. Karena kalian tinggal tunggu aja di word kalian, nanti bakal masuk DL-nya. Nah, buat teman-teman yang ragu misalnya nih, kan bedanya cuman 100 rupiah ya. Kalian beli aja nih, kan udah teruji ya 10 menit kirim. Dan cara mendapatkan 10 menit kirim itu, toko memang harus di atas bintangnya itu di atas 4 kalau nggak salah ya. Terus kalian klik aja misalnya ini deh, ini nih. Nah, ini ya. Kalian klik nih, harganya 4.700. Kalian sudah login nih, bintangnya lihat 4,9 guys. Ingat cari tokonya kayak gitu ya guys ya. Jadi semua orang tuh jarang ngeluh. Dan kalian lihat deskripsi itu kadang kurang ada di sini di penjualan DL ini, karena memang sistemnya itu cepat. Order, kirim ke Word, udah gitu. Jadi tidak ada persetujuan-persetujuan lagi. Oke, tinggal beli. Sudah beli, kalian tulis nama kalian, negro ID kalian, langsung beli di sini. Kalian klik beli. Nah, kalau udah beli tinggal tunggu. Oke, nah di sini ada pilihannya, guys. Nah, pilihan di sini metode pembayarannya, kalian mau yang murah sekarang tuh dari mana? Serah, kalian mau OVO, karena OVO ku udah terkait ke dalam itemku, jadi di sini ada nominal uangku ya, sisa uangku 4.500 OVO-nya tuh. Kalau kalian Dana juga bisa untuk penggunaan metode pembayaran ini. Ini yang murah Dana ya, Dana, OVO gitu ya. Biasanya kalau GoPay itu persenannya guys, admin, persen adminnya itu lebih gede untuk GoPay. Nih, 11,12%, jadi agak mahal. Kalau kalian mau pilih OPPO atau Dana. Gimana Bang, aku belum punya OPPO dan tidak bisa mengkaitkan pakai Dana. Terus aku belum punya Dana juga Bang. Oke, yang paling bawah adalah solusi terakhir, yaitu Indomart dan Alfamart guys ya, karena di atas ini pakai bank nih. Virtual account di sini ya, pakai BCA, Mandiri, BNI, BRI, kayak gitu. Kalian tinggal pilih aja Indomaret dan Alfamart. Kemarin ada yang nanyain apakah ada kode pembayarannya? Ada. Oke, kita langsung klik aja di sini. Kalau Dana atau OPPO itu install di handphone kalian, nanti dia akan kebuka otomatis ketika kalian pilih bayar ya. Paling minta PIN aja. Oke, sekarang Indomaret kita klik pembayarannya. Di sini 5.000 ya guys ya. Pilih bayar nanti berapa barangnya, barang yang kalian beli tadi. Ini layanan premium, bisa kalian matikan aja. Nanti kalau kalian tambah di sini bayar adminnya aja yang paling banyak ya. Oke, kalau sudah geser ke bawah tidak ada lagi, dan kalian pilih bayar. Enggak apa-apa guys. Ini cuma nanti penampilan yang akan kalian bayar ke Indomaret. Oke, ini biar ku jelasin sedikit. Nah, kalau sudah ini ada kode pembayaran guys. Jadi total yang harus kalian bayar itu cuma 9.700, tidak ada lagi yang lebih kalau kalian udah bayar ke sana ya. Itu sudah dengan biaya admin di Indomaret-nya. Kayak gitu. Ini waktunya 24 jam santai. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Itulah cara membeli diamond lock murah di itemku dengan fitur pembayaran yang sangat banyak. Thank you semuanya, dan yang jelas ini aman dan semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.